1350 putaran karet. Sepertinya hilang atau enggak? Selamat pagi. Kita ada di Bukit Cengkoa. Langsung menuju ke lokasi penerbangan untuk Freelight, RC Plane, Drone, RC Paramotor, RC Glider. Gas! Hari ini kita menerbangkan lagi kembali ke Bukit Jengkoang setelah musim hujan. Dan masih ada tanaman cabai besar, bawang, kemudian ada yang menanyakan bagaimana cara membentuk wing washing dan wash out. Yang paling mudah adalah bagian ini kalau kita lepas. Tahan, pegang. Jadi yang kita patahkan bagian trailing edge kanan. Tarik ke atas. Sedikit saja ada bunyi krek sedikit. Kemudian bagian depan atau leading edge kiri. Ini setelah itu kita lem, tetesi lem G, maka dia akan membentuk wing wash in dan wash out. Ini adalah cara yang paling mudah. Jadi kita terbangkan fly stem dengan covering plastik. Sebelum kita terbangkan, karena kita tidak tahu stabil atau tidak, kita gliding test dulu. Oh, istimewa. Selalu istimewa. Ini fly stem dengan cover plastik. Kemudian lem ke cover, lem ke rangka, saya menggunakan lem kuning, Ibon, Castol dan lain-lain. Jadi sebelum kita beri putaran maksimal, kita beri putaran karet sedikit, sekitar 100 sampai 150 putaran karet. Untuk odor, karet 2,4 mm satu lingkar, 49 cm panjangnya. Sepertinya stall, berarti kurang beban depan sedikit. Kita tambah balas di bagian depan. Padahal sudah saya tambah ya. Penambahan balasnya sedikit, yang tertempel baru itu potongannya tidak beraturan. Nah, itu biasanya juga sebenarnya kalau untuk outdoor kita beri tambahan beban di depan sedikit lebih banyak daripada indoor. Karena angin ya. Masih putaran yang sama. Sekitar 100, terlihat perbedaannya ya. Istimewa. Oke. Kita lanjutkan dengan 250 putaran karet. Wah, ono bocil. Oke. Ke tanaman cabai. Cabainya cabai merah. Kemudian kestabilannya seperti tadi, terbang seperti lumba-lumba, bisa dikarenakan dua hal.
daun teras kurang karena karetnya karet besar untuk outdoor, jadi bisa ditekuk sedikit 1 atau 2 derajat. Bocil Kaska. Mantap. Wena. Kita lanjutkan lagi fly stem dengan covering kresek biasa 400 putaran karet. Asik. Wah, kita kejar ini. Meskipun durasinya hanya 45 detik atau 30 detik. Jos itu putaran karet habis. Hanya gliding. Istimewa. RC Plin chat 2 channel. 550. Kita pasang baterai dulu. Kalau kita nyalain itu transmitternya dulu kemarin. Jos. Fly stem untuk fun terbangkan outdoor tepat di angin tenang. Lu kok ngeblur? Covering dengan plastik saja kalau untuk terbang outdoor. Blur. Nah, putaran karet habis. Wah, hampir ditobrok. Jos, mantap, mantap, mantap. Luar biasa. 1350 putaran karet. Sepertinya hilang atau enggak? Ambil angin kencang. Ono sudrun. Ada para motor. Dan pesawat saya semakin tinggi. Dan anginnya banter. Kelihatan enggak? Pas titik tengah. Mantap. Wah, tamamu enggak? Direk lo. Aduh. Sudah itu masuk ke cemara. Dan ya hilang. Di syuting wis gak kuat kameranya. Oke, selamat tinggal. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.